Ayo, Mas. Terima kasih.
Serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Depok. Yang kami hormati Tim Penilai Wajah Padukuhan Tahun 2023. Yang kami hormati Lurah Catur Tunggal beserta jajaran Pamong Kalurahan. Yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan beserta unsur pimpinan dan anggota. Yang kami hormati Dukuh Ambarukmo beserta perangkat padukuhan serta tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan pimpinan dalam acara Lomba Wajah Padukuhan Kapanewon Depok tahun 2023 dan bahagia. Dan saya Afgan Ramadan sebagai peralat acara untuk mandi jalan acara pada hari ini. Baiklah, kami akan membaca keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Memasuki acara yang pertama, yakni adalah sambutan sekaligus ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Dukuh Ambarukmo kepada Bapak Hendy Kurniawan. Kepada Bapak Hendy Kurniawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mani Mungito, yang kami hormati Tim Penilai warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kira-kira kami segala puji bagi Allah dan seluruh sekalian alam yang sangat kami cintai, kami banggakan warga masyarakat Padukuhan Ambarukmo, Pak RT, Pak RW, PKK Karang Taruna, Pokja, Posyadi dan semua kader-kader di Padukuhan Ambarukmo. Tepuk tangan dulu. Di perkotaan tetapi ada bergogol Ambar Satria yang luar biasa ini tidak main-main. Kami hadir Pak Dukuh ya Pak, terima kasih dan dipertahankan dengan sangat baik Pak Lurah Catur Tunggal atau Pak PLT Lurah Catur Tunggal, Mas Aziz sudah seluruh pamong yang saya cintai, Pak Dukuh, Pak Dukuh. Ini juga baru kali ini tidak eonomol, tetapi budayanya masih dijunjung tinggi. Ini orang ngomong baru mau raso. Yang kedua istimewanya adalah ini Pak, di Ambarukmo ini merupakan cikal, salah satu cikal bakal sejarah Kabupaten Sleman, karena di sini ada pesanggrahannya Ngasodalem Hamengkubuwono ingkang kaping itu. Maka tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa Padukuhan Ambarukmo merupakan soko guru utama Kabupaten Sleman. Ono kok orang bijia kayak kualat. Kalau kalah baru mau itu baru kok bijia lain gitu. Aku mang Yuri memang kan pak. Kalau misalnya tinggal teliti, orang bijia. Ini merupakan hal yang bagus karena di sini dari seksi sejarah itu memang panggahan Ambarukmo ini membawa perubahan yang besar pada saat zaman Hamengkubuwono VII. Dan saya juga menduga Pak Dukuh ini jangan-jangan turunannya Abdul. Setimo do guna wong iso nek akeh sapa-sapa.
Nah ini kita semua yang di Ambarawa itu merupakan bibitnya sudah bagus, sehingga pada perkembangannya meskipun ditempa dengan banyak sekali arus perubahan, sing ono mall, sing ono hotel, sing ono perguruan tinggi macam-macam, tetapi jati dirinya Jawa, kejawaannya masih terus bisa dipukuh kuatkan di hati para warga di Ambarawa. Ini yang nilai yang luar biasa juga. Jadi tidak hanya cantik fisiknya, ya, semua jalannya sudah bersih, malah sungai pun bersih nek iso mangke wong Ambarawa iki ngoten niku. Yo to, Pak. Wong kali supaya ngono kok nek iso dipel bae, Pak. Aku sok nek resik-resik niku luar biasa semangat itu. Dan ini saya juga mempelajari untuk warga Ambarawa itu, saya pelajari data ini, kita ternyata merupakan salah satu pelopor utama untuk membersihkan sungai lewat gerakan masyarakat peduli sungai Gajah Wong. Ini luar biasanya warga Ambarawa, sehingga saya menyempatkan dengan Pak Kapolsek menyempatkan di sini karena saya belum yang orang nonton berbondo dan lain sebagainya. MC-nya juga luar biasa, saya baru kali ini MC-nya kali MC Neka Bipaten sampai MC Neka pulau-pulau kali itu rumah saudara di Bupati kok MC-nya sampai nah isang ini saya suka ngilih paduka Brunei kecamatan. Nah ini potensi juga di Ambarawa, potensinya luar biasa dan mau turun di kampung di paduka itu mau ono lho sing wis terkenal terus ragilem karo-karo sampeyan, tetapi di Ambarawa tidak, muga-muga masih sing bawa tombak ini kuat camat pilih sambutan kesuwen aku besok dibantu aku kok bisa dibawa tekan aku memang tombak ini kadang berfungsi bersenjata sampeyan. Hari ini saya berbahagia sekali sih saya bertemu dengan semua yang saya ceritain di Ambarawa bersama tim juri. Kami tidak menilai atau menghakimi, Pak, tetapi kami ingin memonitoring kenapa lomba paduka ini kita adakan di kapal lewong depok, di kapal lewong lain tidak, sudah tidak ada lomba paduka. Kenapa? Karena satu, di wilayah Depok di perkotaan ini basis utama pembangunan masyarakat itu ada di Pak Tuhan dan Pak RT Pak RW. Orang mungkin Depok itu kok berbasis utamanya yang kecamatan orang bakal mungkin kecamatan ini sisi luas wilayahnya karo kota Jogja luas wilayah Depok. Jadi ini kota Jogja 14 sama kini yang saya sama pembangunan orang. Nah itu kenapa kita membasiskan perkotaan itu, kita monitoring sejauh mana. Karena Goni sekarang bicara saya pakai selimut dasar. Oke, Goni ada? Ada. Ini komunikasi. Apa sih ada? Ya. Ini untuk penerangan kalau pas ada kejadian. Oh, akan juga penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewai Depok. Nomor 2, administrasi sudah ada dan bisa ditingkatkan lagi. Kegiatan kemasyarakatan keren sekali. Ambar Siogo, Sedulur Kento, kegiatan yang bersifat sosial bisa dijadikan contoh paduan yang lain. Dirawi bapak-bapak dukung terdekat nih, wonten Nologaten, Pak Dukung Nologaten, Pak Dukung Papringan, Pak Dukung Janti, Pak Dukung Ngentak, kalian Pak Dukung Gowo nggih, Pak Dukung Wirakno nggih. Alhamdulillah, ini menunjukkan memang
kental di pasar tundurkan kental di sini punya sedulur kental di pasar tundurkan yang kental kental. Kegiatan Karang Taruna pemuda pemudinya oke. Ini karena ada Mas Irfan, ada Mas Afgan, nah luar biasa. Presiden BEM UN pun. Ikan lepas sumpah nyerat ambar Rukmon itu RS dengan Mekali. Mekali. Baru masalahnya. Oh, dulu R-nya 2. Kemudian sekarang jadi 1. Berarti masih perlu penyesuaian. Nek corong dia ngoten nek mau suatu digaluti ambar Rukmo nanti sampai ambar Rukmo. Baik, lembar kedua. Ini masalah keamanan dan ketertiban. Bangunan tempat ronda sudah dilengkapi dengan papan nama. Meskipun ukuran mungil, tapi fasilitasnya lengkap, mantap. Ini kan kamar mandi dalam, kayak pas-pasan. Bisa ditulis gitu Pak, kamar mandi dalam, tidur luar. Omar bekas kamar mandi. Kebenaran terlalu jujur. Buku kejadian sudah ada, mesti masih kosong. Karena saya dekat di bawahnya, sebenarnya jam sama portalnya pun ditutup. Nek apel tanpa kudu mikir menang. Perlu dilengkapi buku mutasi, ya ini catatannya Pak, Bapak keluar masuk warga sebaiknya dilaksanakan. Inovasi keamanan, kamera CCTV sudah terpasang di beberapa lokasi strategis. Mantap. Tiap jam 21 malam portal ditutup, jadi keamanan warga terjaga. Perkotaan sebulannya itu yang nanti mau tadi itu belum yang bisa ngirang. Peta wilayah warga sejauh ini paling lengkap, bahkan sampai ada nama penghuninya. Serius ini? Serius. Berarti Bu Widiyati nonton-nonton ya? Bu Slamet atau Bu Widiyati, Bu Juliana ada ya? Mau lah kepanggitan posnya besok. Gak jujur, nonton gak tulis ya? Di wilayah dan terapan dengan cukup baik. Jalur evakuasi dan titik kumpul ada di wilayah. Mau tentukan dalam tulisan ini loh, jalur evakuasi ini. Pinggiran sungai dimanfaatkan dan terkata baik. Alhamdulillah. Jalan di lingkungan sebagian besar aspal dan ada spah. Oh maaf. Jalan di lingkungan sebagian besar paving block dan ada spa, peresapan cukup baik. Spa ini saluran pembuangan air jalan, peresapan juga sudah cukup baik. Drainase lingkungan sebagian besar tertutup, jadi modelnya dimanfaatkan ini loh. Mohon dipantau untuk terjaga pembersihannya. Sanggup bapak-bapak? Ipal tidak ada bau menyengat dan dimanfaatkan masyarakat. Saya kebersihan pasung sekitaran ini. Kebersihan pasung di wilayah RW 4 cukup baik, menandakan partisipasi warganya cukup baik. Catatan itu perawatan spa yang tidak ada tak kontrol agar tetap dilaksanakan agar berfungsi dengan baik. Terus pasien berkena tempat kontrol di perawatan langsung ditingkatkan lagi. Lapangan yang ada di wilayah Ambarukmo agar difungsikan untuk kegiatan masyarakat. Kok satu tanya intinya ini kan ini? Amin kan memanfaatkan kak saat ini. Baik, satu, maaf, indikator UMKM PKK PAUD, satu PKK. Administrasi PKK di tingkat Dasar Wisma RT sudah lengkap dan rapi.
perlu peningkatan administrasi di tingkat padukuhan supaya lebih rapi dan terstruktur untuk data warga dan kegiatannya. Reso sebabe niku dereng sempat audisi. Kemudian Pak Dukuh, kalau sudah sempat audisi pasti kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan PKK sudah cukup baik dan beragam. Ruang PKK Padukuhan perlu disiapkan. Oke. Kita sakit badan ini. Terima kasih Pak Panewo Anom atas kunjungannya. Menjadi vitamin kebersamaan bagi warga Ambarukmo. Terima kasih dari kami undur diri dan mohon maaf bila terdapat hal dan juga kata yang kurang berkenan. Demikian, wassalam.